Dari KBRI juga menyampaikan bahwa otoritas setempat saat ini sudah mengubah status yang pada awalnya adalah mencari orang yang hilang dan saat ini menjadi mencari orang yang tenggelam. Atas dasar itu, barangkali Ananda Emeril Kamuntas dinyatakan telah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Tribunas, saya Muhammad Andri Pratama. Saat ini sedang berada di Masjid Gedung Sate dan akan menyelenggarakan sholat gaib. Takbiran pertama membaca Al-Fatihah, takbiran kedua membaca salawat, takbiran ketiga doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa manhu minhu masjidu, dan yang terakhir sebelum salam ada doa Allahumma la tahrimna nazahu wa la tamina manhu waghfir lana wa lahu. Untuk yang musalli ya, bisa dilapakan musalli musalli hadal mayyiti, ini akan diselenggarakan sholat gaib atas meninggalnya putra sulung dari Ridwan Kamil, yaitu Emeril Khan atau Rabu Sapa Eril. Sebutkan namanya ya, empat takbir namun karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak apa usulnya, saya intibak imam, saya niat untuk ikuti imam itu sudah sah. Jadi itu tata caranya ya. Dan sebelum pelaksanaan sholat gaib dimulai, untuk itu kepada Pak Sekda untuk menyampaikan sepatu bapak kata itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kiai Konsultasi, yang terhormat Kepala Biro Kesehatan Pak Bernas Ajibu, hadirin yang saya muliakan pada hari ini, dan pada hari ini hampir 8 hari barangkali ya, dan minggu lalu kita juga telah melakukan bersama, terima kasih. Dan pada hari ini bagaimana juga telah disampaikan di dalam surat imbauan atau seruan untuk melakukan sholat gaib dari MUI Jawa Barat dan juga ditindaklanjuti dengan surat sekretaris daerah kepada seluruh kabupaten kota dan dekan masjid. Pada hari ini kita ingin melaksanakan satu prosesi yang barangkali saya sedikit menceritakan apa yang saat ini progres atau kemajuan yang telah dilakukan. Pertama, keluarga besar Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil telah juga menyampaikan bahwa telah mengikhlaskan putra sulungnya, yakni Ananda Emeril Khan Mumtaz, atas musibah di Sungai Aren di Swiss, dan kemungkinan besar bahwa tenggelam dan meninggal. Oleh karena itu Bapak Gubernur, keluarga besar Bapak Gubernur telah mengikhlaskan itu. Yang kedua, dari KBRI juga menyampaikan bahwa otoritas setempat saat ini sudah mengubah status yang pada awalnya adalah mencari orang yang hilang dan saat ini menjadi mencari orang yang tenggelam. Atas dasar itu, barangkali
Anda, Emeril Kamuntas, dinyatakan telah meninggal dunia. Di dalam himbauan dari surat MUI dinyatakan bahwa apabila memang sudah kejadiannya seperti ini, maka selekasnya atau sesegera mungkin untuk kita lakukan sholat bagi yang meninggal. Namun demikian, bahwa karena sampai dengan saat ini masih belum ditemukan jenazahnya, maka dihimbau untuk dilakukan sholat goib. Oleh karena itu, mohon keikhlasan hadirin yang saya muliakan untuk turut bersama-sama untuk melaksanakan sholat goib tersebut yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Prosesasi. Itu saja sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas seluruh keikhlasan dan seluruh barangkali rasa simpati, empati yang telah diberikan kepada keluarga besar Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya pun mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang saya muliakan. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.